Hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu merasa kehilangan atas salah satu kader utama yang selama ini banyak kita kenali sebagai kader yang memiliki daya dan kualitas kejuangan sebagai seorang pejuang kemanusiaan, pejuang kebenaran, pejuang keadilan, yang juga sekaligus sebagai pendidik, sebagai seorang guru. Almarhum Muhammad Ismail merupakan contoh teladan bagi kita bahwa semua yang kita lakukan sekarang dan yang akan datang bisa mengambil suri tauladan dari almarhum, yang menurut pengamatan kami almarhum selama ini bisa disebut sebagai seorang teladan di dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan amal soleh dan amal perjuangannya. Almarhum selalu tampil terdepan dengan sahabat-sahabat adik-adik dari Kokam. Di antara apa yang ditunjukkan di garis terdepan oleh almarhum adalah ketika memimpin pasukan Kokam untuk membantu polisi Republik Indonesia dan Komnas HAM Republik Indonesia, yaitu memimpin pengawalan untuk menyiapkan tindakan penyelidikan, yaitu otopsi terhadap almarhum Siono kala itu. Suasana yang ada di sekitar makam tertib sekali. Di situ kita semuanya menyaksikan Kokam sangat tertib, sangat damai, ramah, bersama-sama dengan pasukan Brimob, yang satu baret hitam, yang satu baret merah, akrab sekali. Itulah salah satu refleksi komitmen kebangsaan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah. Kepada keluarganya, pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas dorongannya, keikhlasannya kepada almarhum semasa hidupnya, sehingga bisa berbakti, beramal soleh, amal ihsaniyah, amal insaniyah, sampai dengan wafatnya, wafat di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhum sahabat kita, pejuang kita, teladan kita di tempat yang dimuliakannya, wafat dengan izinnya, yaitu wafat dengan husnul khotimah. Istri dan putra-putranya diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan diberi kemampuan untuk menyempurnakan amal-amal soleh yang telah dilakukan dengan baik oleh almarhum. Kepada adik-adik Kokam, teruskan tanpa henti-hentinya apa yang sudah dilakukan dan dipimpinkan oleh almarhum. Semata-mata ini yang penting adalah menggapai, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah satu kesadaran puncak di dalam Muhammadiyah, apapun yang dilakukan,
bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawiah sesaat, tetapi untuk kepentingan duniawi ukhrawi, yaitu dengan jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Jika kita ingin husnul khatimah kelak, marilah nawaitu untuk beramal apapun juga selalu jangan lupa untuk memburu menggapai mardhotillah tadi. Yang terakhir, mudah-mudahan dipanggilnya almarhum sahabat kita Muhammad Ismail semakin menyadarkan kepada kita akan firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kamu semua, kebanyakan manusia, lari darinya, lari dari kematian itu, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kamu semua, menjemput kita semuanya. Dan setelah itu kita akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, dan akan dipertunjukkan semua amal yang telah kita lakukan. Ayat ini semakin memompa semangat kita bahwa mari kita berhati-hati di dalam amal apapun juga, karena pada akhirnya amal solehlah yang akan didudukkan oleh Allah menjadi teman di akhirat kelak. Demikianlah sekali lagi atas nama pimpinan pusat menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan pada keluarga besar Kokam, Klaten maupun Jawa Tengah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini pun juga merupakan bagian dari amal soleh yang diridhoinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Busro Muqaddas S.M.Hum yang telah memberikan bela sungkawa atas beberapa pimpinan dari Muhammadiyah dari pusat sampai ranting. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, kita lajengaken titi laksono ingkang angka gangsal nun dinjih tausiah dalasan doa ingkang badhe kasarirani dening panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Marpuji Ali MSI. Pramila dumateng panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Marpuji Ali MSI. Wekdal sasana wicara sawetahipun kawula aturaken. Sumangga.